Komedian Haji Komar baru saja menjalani operasi kanker yang sudah stadium 4. Haji Komar saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta mengungkapkan bahwa menurut dokter, kanker yang dideritanya merupakan kanker ganas yang ada di tubuh di bagian usus besar dan usus halus. Dirinya pun tak bisa buang air besar dan buang gas. Untuk itu menurutnya pada awal September lalu dirinya harus menjalani operasi untuk mengangkat kankernya tersebut. Saat ini menurutnya dirinya harus menjalani kemoterapi selama 6 bulan untuk benar-benar kankernya tersebut hilang pada tubuhnya. Setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama, scan, ronsen, dan semua proses medikal dilalui, Haji ada faktor genetika, hereditas, sudah lama jadi faktor genetika. Cuma memang barangkali ada satu keadaan, pola makan yang tidak sehat. Memang dulunya Pak Haji makannya apaan aja dimakan gitu kali ya? Nggak pantang gitu maksudnya? Saya sudah tidak bisa dan nggak boleh makan menu instan. Menu instan. Kalau mau yang gurih-gurih bisa ayam kampung dibikin kaldu, gurih itu gitu. Kalau gurihnya gurih instan nggak bisa lagi saya konsumsi. Karena secara perlahan tapi pasti itu pemicu sel-sel kanker yang ada. Berarti aktivitas juga terbatas sih dong Pak Haji ya? Ya, saya masih ngajar di FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jatiwaringin. Sementara saya ngajar sistem online kegiatan. Ya ini karena acara yang monumental, Kesatuan Seniman Komedi Indonesia, saya harus hadir karena saya ikut mengawali berdirinya PASKI. Di rumah sakit, di Ciputra Hospital, ada 1-2 minggu, kemudian di RSUD Kabupaten Tangerang, sampai 2-3 minggu juga. Meskipun sekarang sedang jalani terapi, pola makan dan pola hidup seperti apa yang sekarang dijalani sama Pak Haji? Sudah mulai normal makan dan minum, gitu. Cuma tidak boleh konsumsi yang pedas dan menu instan. Kalau ayam boleh ayam kampung.